Halo guys, ini master plan Fixstorm yang minggu lalu kita revisi. Tampak amburadul komponen-komponen pada pindah ke atas, banyak kabel-kabel, banyak komponen. Sepertinya rencana semula channel-channel melalui master gitar berubah karena untuk fix storm yang rencananya cuma selebar dua jari atau sebesar mancis begini ya, kita nggak mungkin memuat di situ terlalu banyak sampai 3 blok kompresor limiter atau 4 blok ya untuk mengontrol semuanya. Jadi kita putuskan untuk menggunakan digital switch nantinya untuk mengoper dari kondisi akustik dan clean ke fuzz atau overdrive atau distorsi. Di sini kita coba posisi akustik ya. Ya, kompresor kita beda dengan CS3. CS3 terlalu tegang, memang bisa lama, tapi nggak bisa akustik di situ. Dia cuma bisa clean. Akustik itu butuh dinamika high yang memukul gitu. Jadi nggak boleh dibatasi. Makanya CS3 nggak bisa akustik, ya. Kalaupun bisa string, dia stylenya tegang. Di sini kita tidak ini tidak menggunakan single coil, kita menggunakan pickup double coil humbucker kelas biasa, kelas yang tidak bermutu, ya. Jadi di sini orientasi kita bagaimana teknik yang baik, ya, teknik yang tinggi. Ya, bisa menghasilkan sound yang apik ya, yang berkelas to be katanya. Saya pakai stand mic ya, ini mau dijepit di sini, mudah-mudahan nggak pecah layar LCD HP saya soalnya sempit guys, tapi dia lentur apa keras juga, ini bukan karet. Nah, di situ osiloskop saya bikin skala 100 millivolt per division, berarti kalau mentok sampai ke atas atau ke bawah itu berarti sekitar setengah volt RMS ayunan ini, ayunan gelombangnya. Saya sadap dari output kompresor ya guys. Posisi nanti kita coba lagu intro Stairway to Heaven ya. Saya coba sebelumnya nanti hammering. Pokoknya kita cobalah bagaimana tampilannya dan bunyinya. Kita dengar nanti di monitor, speaker monitor ya. Oke guys, saya taruh di sini di jepitan. Bentar guys ya. Masuk. Oke guys. Oke. Kita coba gitarnya. Ini Rockwell berat. Rockwell lokal. Oke guys. Saya coba betot senar 6 ya guys. Posisi akustik pickup campuran mix. Sekarang saya coba ritim dengan keras chord E. Saya coba ulik-ulik dikit.
Oke okay guys, sekarang kita coba hammering senar 5, fret 3. Senar 2, fret 3. Saya petik senar 2, fret 5. Petik kuat. Senar 2, fret 12. Senar 1, fret 12. Sekarang pick up neck. Senar 1, fret 12. Neck pick up. Sekarang mix pick up. Sekarang bridge. Oke okay guys, saya petot senar 5. Posisi bridge pickup. Senar 6. Kita pindah neck pickup. Betot senar 6. Mix pickup. Kita coba intro Stairway to Heaven. Sampai ketemu, nantikan fix stormnya sudah jadi. Ada fuzz, ada overdrive, ada distorsi habis.